Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel All New NMAX. Nah oke guys, di sebelah saya ini ada sebuah motor NMAX yang memiliki aliran modifikasi touring ya guys. Nah di sini gue akan mereview motor ini, mungkin nanti bisa menjadi inspirasi buat kalian. Nah di sini kebetulan sudah ada ownernya guys. Di sini kita akan tanya-tanya langsung kepada ownernya guys untuk modifikasi apa aja yang udah dilakukan di motor ini. Yuk kita panggil aja Om. Ya. Ayo perkenalkan dulu Om namanya. Nama saya Jul. Om Jul tinggal di Cibitung. Di Cibitung ya. Nah, iya. Nah ini Om Jul ya, saya panggilnya Om Jul. Ini saya lihat motornya Om Jul ini kan keren ya, bagus gitu modifikasinya, ala-ala touring, touring sejati, karena saya lihat sudah sangat lengkap sekali gitu. Nah, oke, Om Jul, untuk yang pertama mau saya tanyakan, ini konsep modifikasi motornya ini apa Om Zul? Konsepnya sport touring kayaknya, adventure kalau itu. Adventure ya. Nah, mungkin di sini kita akan tanya-tanya ya Om Zul, apa aja yang udah dilakukan di motor ini gitu. Mungkin kita mulai dulu dari depan ya. Nah ini untuk dari atas dulu, ini saya lihat windshield-nya sudah ganti. Windshield-nya pakai apa Om Jul? Pakai model X-Max. Iya. Model X-Max. Ya. Untuk mereknya? Apa lu? Skatebill guys. Skatebill. Iya. Yeah. Skatebill. Oke. Okay. Kalau untuk harganya sendiri di kisaran berapa Om Jul untuk windshield seperti ini gitu? 175-an ya. Ya. Nanti mungkin kalau untuk harga di kisaran aja nggak apa-apa. Yeah. Om Jul 175 ya. Oke, sekarang kita bergeser dari atas dulu Om. Ini untuk spionnya pakai spion apa Om Jul? Tipe Pulsar GMA. Pulsar ya. Iya GMA. Untuk harganya kisaran di berapa? 100-an ke atas kayaknya. 100 ribuan lah ya. Kalau di sini saya lihat sudah memakai lampu tembak ya? Iya. Lampu tembaknya jenis apa ini Om? Pakai Luminos. Luminos. Ya. Untuk harganya? Harga 100 ke atas lah, iya. Nah, untuk pemasangannya ini apakah PNP atau mungkin ada sedikit modifikasi? Modifikasi. Ada sedikit ya, modifikasi gitu. Iya, modifikasi. Oh, oke, ini masang sendiri atau di bengkel? Masang sendiri. Masang sendiri. Oke. Oke, guys, jadi kalau mungkin kalian mau masang lampu tembak seperti ini, kalian bisa hubungi Om Jul, guys. Oke, Om Jul, untuk sekarang kita bergeser di sini. Di sini saya lihat ada holder HP ya Om Jul ya. Iya. Nah, untuk holder HP ini custom itu. Custom. Iya. Oke. Untuk harga di kisaran berapa Om? 100-an juga. 100-an. Kokoh ini Om Jul ya. Alhamdulillah. Bagus. Oke. Untuk saya lihat ini sudah menggunakan ini ya untuk penutup ini, stang cover stang. Ya ini apa ini? Nemo. Nemo. Ya. Harga di kisaran berapa? 100-an juga ya, 200 ya. Oh. Oke, Om. Kalau untuk di sini saya lihat untuk handle rem udah ganti, Om. Iya, handle rem saya pakai KTC. KTC. Iya. Oh iya. Untuk pemilihan warna hitam ya, Om ya. Iya. Oke, untuk harga di kisaran berapa Om untuk handle rem ini? 2,5-an. Udah kiri kanan. Iya. Oke. Nah, terus saya lihat di sini juga stangnya, hand gripnya sudah ganti ya Om Jul ya? Pakai KTC juga. Oh ini KTC? Iya. Oh kiri kanan berapa Om Jul harganya? KTC itu 2,5. 250. Oh. Terus saya lihat juga jalurnya udah ganti ya Om ya? Jalur stang ya. Untuk jalur stang pakai apa? Model Satria F. Oh Satria F. Ini punyanya Satria F? Iya. Oh punyanya Suzuki. Oke. Untuk pemasangan PNP juga ini Om Jul. Untuk harganya? Saran berapa Om Jul? Saya 100 juga ya, 100 ribuan. Kalau untuk penggunaan jalur seperti ini apa berpengaruh Om Jul? Di hand biasa aja sih sebenarnya. Buat. Tapi kalau untuk kestabilan ya biasa aja. Lebih gimana? Apa sama aja dengan sama aja. Oh, sama aja. Ya, tapi kalau secara look memang dia lebih terlihat lebih bagus ya Om ya. Oke, kita bergeser mungkin ke tengah ya Om ya. Iya. Nah, di sini saya lihat udah banyak menggunakan cover-cover Om di bagian tengah ini. Apa ini Om, bisa dijelaskan Om? Oh ini buat ini apa, tatakan bengala ket. Oh, kalau ini memang khusus buat motor New NMAX atau motor Universal? Oh khusus buat New NMAX ada ya Om ya?
kisaran harga berapa Om kalau untuk cover seperti ini? Karet ya Om? Iya, karet. Oke, Om Jul, kita bergeser ke joknya ini. Sepertinya sudah pakai cover juga ya Om Jul ya? Punya Givi. Oh, punya Givi. Produknya Givi. Harga kisaran berapa Om Jul? Ini 175 ya? 175. Kalau untuk fungsinya buat apa ini Om Jul? Biar kucing. Kalau untuk ini apa namanya, untuk supaya pengendara tidak merosot apa enggak? Tetap sama ya Om ya. Tapi untuk cover mungkin kalau ada piaraan di rumah gitu ya Om Jul ya. Oke. Oke, di sini saya lihat untuk diffuser sudah ada ya Om ya. Itu saya buat variasi aja nih sebenarnya. Ya, saya nggak bolong. Masangnya di mana Om? Saya sendiri yang masang. Oh gitu. Untuk harga di kisaran berapa Om Zul? Kemarin diffuser 150-an. 150-an ya. Oke, sepertinya yang di tengah sudah habis ya. Coba kita bergeser dari bawah dulu deh, bawah tengah. Di sini saya lihat cover radiatornya sudah ganti Om Zul, pakai apa? TZM ya? TZM. Untuk harga di kisaran berapa Om Zul? Kemarin 250. Iya. Kalau untuk tutup radiatornya? Seratusan. Mereknya ARM ya Om ya? Nah, kemudian kita bergeser lagi Om. Nah, ini untuk saya lihat knalpot sudah ganti Om. Pakai apa ini Om Jul? Rob Ban ya? Iya. Saya lihat memang banyak sekali ya pengguna Rob Ban ini, secara look memang bagus gitu. Untuk harga di kisaran berapa Om Jul untuk knalpot? 1.500. Untuk pemasangan PNP ya Om ya, knalpot. Kalau untuk performa sendiri apakah berpengaruh Om menggunakan knalpot Rob Ban ini? Makin enak ya. Oke, guys, mungkin bisa buat inspirasi kalian guys, kalau mau ganti knalpot bisa menggunakan Rob Ban ini guys. Kita bergeser di sebelah kiri Om Zul. Nah, ini di sini saya lihat untuk CVT sudah menggunakan cover ya Om Zul ya? Iya. Cover dari produknya Nemo. Untuk harga di kisaran berapa Om Zul? Ini pokoknya totalnya 350-an ya. 350-an. Oke. Kemudian nah di sini yang paling kelihatan jelas itu guys di modifikasinya Om Zul itu ada penggunaan sidebox dan juga topbox Givi ya. Oke. Di sini saya lihat memang terlihat gagah gitu Om Zul. Untuk harga sendiri di kisaran berapa Om Zul? Kalau topboxnya ini sama bracketnya kena 15-an. Bracket yang mana Om Zul? Bracket ini duduk. Oh, bracket yang ini. Oke. Ini apakah sudah sama bracket yang sidebox juga? Beda, pisah. Oh, beda, terpisah. Jadi untuk yang sidebox ini dan bracketnya itu enggak pisah juga. Terpisah harganya di berapa itu Om Jul harganya? Buat sidebox-nya ini 1.800-an. Kiri kanan apa hanya kiri kanan? Oh, kiri kanan 1.800. Kalau bracketnya? Bracketnya 700-an bracketnya ya. Oke. Ini PNP semua. PNP dari Givi. Iya. Oke. Nah, ini saya lihat Om Jul menggunakan produk Givi semua ini, untuk pengalamannya gimana Om menggunakan produk Givi? Bagus sih. Bagus. Saya pernah nyoba buat motor sebelumnya Givi juga 15 tahun. 15 tahun. Luar biasa memang Om Jul ini Givi mania ya, sobat semua di rumah. Ini untuk kapasitas sendiri berapa liter ini Om Jul ya? Ini 5 literan kayaknya, berapa ya? Berapa liter ya? Lupa saya juga nih. Oke, nanti mungkin bisa dilihat guys di spesifikasinya guys. M45. Tipe M45. Kalau yang setboxnya? Kalau setboxnya tipe E22. Tipe E22. Oh ya, mungkin saya mau tanya nih Om Jul. Kalau misalnya semua top box dan side box ini terisi penuh itu berpengaruh nggak Om Zul terhadap motornya ini begitu? Malah stabil, enak. Oh, jadi lebih stabil gitu. Tapi kalau untuk performa bagaimana? Apakah mungkin agak sedikit berat? Agak sedikit berat ya. Kalau ditanjakan mungkin? Ya. Nah, kita lewati tanjakan. Oh, yang nggak biasa pasti susah juga. Agak susah ya Om Zul. Oke. Tapi kalau untuk kapasitas sebanyak ini cukup sekali ya Om Zul ya. Touring jarak jauh gitu ya, apa aja yang dibawa mungkin
bisa hampir semuanya masuk ya gitu. Kalau cuman ngandalin dari bagasi motornya saja kurang ya Om Zul ya. Oke guys, jadi mungkin buat kalian yang suka touring naik NMAX, kemudian kalian bingung mau beli apa, bagasi apa, mungkin Givi ini bisa menjadi alternatif buat kalian guys. Jadi terlihat lebih gagah ya. Kalau untuk mungkin merek sebelah nggak tertarik Om Zul? Wah udah satu hati sama Givi. Oke. Kalau untuk bracketnya semua kokoh ya Om Zul ya, tidak ada masalah selama penggunaan ini ya. Ini juga bagus sih. Oke. Mungkin bisa dipraktekkan Om untuk pembukaan bagasinya, untuk kita lihat dalamnya seperti apa gitu. Oke Om Zul. Wah luas guys, bisa kalian lihat sendiri di dalamnya ini. Jadi sangat mudah ya Om Zul ya untuk penggunaan. Oke. Kemudian yang samping mungkin kita pemirsa mau lihat seperti apa gitu dalam. Oke guys, bisa kalian lihat guys. Oke. Ini saya mau tanya, ini untuk penggunaan side box dan top box ini untuk pembonceng sendiri bagaimana Om Zul? Oh, sangat nyaman, bisa senderan. Bisa buat senderan ya Om Zul ya. Oke. Jauh apalagi enak. Oke. Kalau untuk naiknya sendiri, apakah kesulitan nggak Om Zul kira-kira? Ya, kalau belum biasa, sulit. Oke. Kalau untuk ininya gimana? Mungkin untuk gambaran pemirsa di rumah, ya, untuk naik di standar miring dulu. Oh, di standar miring dulu. Bonceng naik dulu, baru kita yang naik. Oh gitu. Oke, jadi kalau mungkin nanti sudah terbiasa akan mudah ya Om Zul ya. Oke Om Zul, di sini kita sepertinya sudah membahas semua. Nah ini yang belum di sini untuk masalah lampu Om Zul, apakah sudah ada penggantian lampu apa belum? Udah ada. Oh, lampunya saya sennya, lampu sennya itu saya udah ganti. Lampu sen menggunakan apa Om Zul? JPA. JPA ya. Untuk warna biru ya Om Zul. Oke. Kalau untuk lampu depan masih standar. Masih standar ya. Oke. Kemudian setelah lampu ini, oke lampu belakang ya. Oke. Saya pakai JPA tipe Audi. Tipe Audi. Oke. Oke guys, bisa kalian lihat sendiri nanti untuk nyalanya seperti apa guys. Nah, untuk harga sendiri di kisaran berapa Om Zul? Saya dapat harga 900-an. 900-an. Iya. Kalau yang lampu rating tadi yang depan 500 ya. 500-an. Okay. Untuk pemasangan sendiri apakah PNP atau PNP, ada modifikasi? PNP ya. Oke. Untuk sejauh ini apakah ada kendala atau ada trouble? Enggak ada ya? Bagus. Bagus ya. Oke guys, jadi kalau kalian mungkin minat untuk modifikasi lampu New NMAX, jadi untuk merek JPA ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif yang bagus guys. Oke, mungkin sudah semua dibahas ya Om Zul ya? Nah oke guys, mungkin buat kalian yang terinspirasi dan mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut kepada Om Zul ini, mungkin bisa langsung menghubungi beliau di Instagramnya apa Om Zul? Max Nona Merah. Max. Oke, mungkin cukup ya Om Zul. Oke, mungkin yang terakhir di sini kita mau tes sound untuk suara knalpot Robban itu seperti apa Om Zul. Mungkin bisa dinyalakan. Oke guys, jadi untuk idle-nya itu seperti ini guys. Suara idle-nya itu halus ya. Bisa agak di sedikit gasnya ditambahin Om Zul. Adem ya Om Zul ya suaranya ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin buat teman-teman yang ingin memodifikasi NMAX-nya dengan konsep adventure ini mungkin bisa menjadi rujukan bagi kalian gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video gua berikutnya. Thank you.